Kena tengok bola tak ada Altras. Kurang semangat ah. Macam tengok macam kenduri tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ajang Pesta Bola Merdeka Malaysia 2024 ternyata bukan sekadar ancaman belaka oleh supporter fanatiknya Ultras Melaya. Ultras Melaya yang selama ini menjadi kelompok fanatik pendukung timnas Malaysia ternyata benar-benar memboikot dan tak hadir di laga Malaysia versus Filipina pada ajang Pesta Bola Merdeka 2024. Okey, bola kita dah bagi semua, bola kita dah bagi, baju kita dah bagi. Apa yang ada kita raikan. Saya nak kita sama semua kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Pesta Bola Merdeka. Okey, not bad. Al-Class tak ada, boycott. Okay, baru dah start. Lebih kurang 3 ke 4 ibu orang ni. Okay bang, kenapa masih datang stadium walaupun ada orang cakap game ni kena boycott? Okay, saya setuju. Boycott itu perlu diteruskan. Sebab bagi saya, boycott ni adalah kepada pengurusan. Betul. Kepada pengurusan AFM yang kita tahu semasa Piala Asia dan juga kelayakan Piala Dunia, apa coach Kim Panggung nak, FAM tak bagi. Tiba-tiba bila sampai Pesta Bola Merdeka yang sekadar friendly tapi boleh dapat tim yang bagus, percayalah kita akan berjaya. So kembali balik pada soalan, kenapa saya masih datang walaupun boycott? Secara jujurnya, kami dipaksa. Ui, betul lah. Maksudnya saya pun boycott, tapi saya dipaksa datang untuk menyokong disebabkan dapat tiket percuma. Saya akan menyokong pasukan Malaysia. Saya harap dapatlah bagi keputusan yang baik. Tapi kepada FAM, boycott tak boycott, apa yang penyokong buat ni kepada anda FAM adalah untuk anda faham. Ini adalah signal daripada kami sebagai penyokong Malaysia. Kenapa anda memerlukan Altras? Tanpa Altras, tanpa penyokong, siapalah pasukan bola? Altras yang bernaung di bawah UM di seluruh negeri boikot Pesta Bola Merdeka. Satu lagi lah sejarah hitam menguasai bola sepak Malaysia. Ini semua disebabkan kelemahan, kesilapan, kekhilafan FAM dan juga MFL Pentadbir Liga. Memang betul lah, kalau aku tengok pun terlalu banyak isu-isu berbangkit, perkara-perkara yang memang tak memuaskan hati Altras dan juga penyokong-penyokong bola sepak. Sampai kan Pesta Bola Merdeka ni akan diboikot, yang mana Altras Pahang, Sabah, Penang, mungkin ada beberapa Altras lagi, melainkan kecuali bos Johor. Dan ada juga orang-orang mengatakan biar bos yang gantikan, minta Tunku Mahathir Johor untuk menghantar bos untuk menyemarakkan lah penyokong-penyokong ataupun sokongan dengan laungan chant di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tapi aku rasa perkara tak mungkin berlaku. Bukan negeri lain saja, aku rasa Johor pun tak berpuas hati dengan cara tindak tanduk MFL Pentadbir Liga dan juga FAM selepas Kim Panggung letak jawatan turun naik pasukan bola sepak kita. Banyak mengecewakan lah dan banyak lagi perkara yang tak clear dan juga tak jelas. Aku nak kata menyokong pun tak sangat. Nak kata aku pergi stadium pun mungkin aku pun tak pergi. Apa pun aku nak tengok lah game Harimau Malaya, apa pun yang berlaku. Tetapi minta FAM dan juga MFL ni berubahlah, bertaubatlah, carilah solusi, cari jalan macam mana nak tingkatkan prestasi Harimau Malaya. Jangan terlalu banyak berdalih, terlalu banyak main wayang, terlalu banyak mereka cerita menidakkan kelemahan. Tak perlulah, aku rasa zaman moden, semua info maklumat di ujung jari, aku rasa dah muak. Fan-fan bola sepak Malaysia ni dah menyampah. Kalau kita tengok perjalanan liga kita pun memang kebanyakannya memang tak memuaskan hati. Boycott, tetap boycott, diorang kata. Dan yang mana nak terus sokong, terus pergi stadium. Dan kalau tak nak pergi stadium, tengok kalau televisyen ataupun big screen. Rencana tetap di dada, support tetap support Harimau Malaya. Oh my god, tak sampai 1,000? Tak apa, kita tunggulah esok, mungkin akan sampai 1,000 je. Oops, maybe not. Yelah kan, siapalah nak datang support untuk Pesta Bola Merdeka ni kan. Dan aku rasa yang datang ni mungkin sedara-sedara diorang kot. Tapi itulah, terpulang kepada korang nak datang Pesta Bola Merdeka ni. Boycott is boycott. Okay, mungkin korang akan tengok bola nanti tanpa suara Altras Malaya, tanpa suara lagu-lagu Harimau Malaya tidak akan ada. Kerana kita di sini untuk menunjukkan anda bahawa
that's our football Malaysia right now. Kita orang takkan support lagi orang-orang macam ni. Dan yes, hanya 1,000 saja. Aku rasa mungkin itu saudara-saudara mereka yang datang, atau mungkin orang-orang yang baru-baru maybe, well, we boycott. Dan ya, yeah, tak tahulah berapa kurang macam mana. Aksi boykot ini di mana mereka menuntut perbaikan besar di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan dalam pertandingan timnas Malaysia melawan Filipina ini, suasana Stadion Bukit Jalil meskipun ada penonton, namun tanpa pendukung setianya Ultras Malaya, suasana benar-benar terasa sepi. Hal ini menjadi rasa prihatin dari sebagian penonton yang merasa berbeda dengan atmosfer pertandingan sebagaimana ketika Harimau Malaya bertanding. Pemainan tu boleh lah, tapi kurang memuaskan lah. Syafiq Ahmad kalau boleh bagi masuk awal sikit. Kami minat ada main Perejauh, orang Kedah ada pun. Memang nak tengok Syafiq Ahmad. Memang tengok Syafiq Ahmad. Okey, okay, lawan Lubnan nanti perlu tak diubah line up? Mungkin Syafiq Ahmad masuk dulu ke? InsyaAllah lah, kalau jurulatih baru ni bagi peluang untuk dia, rasa dia boleh buat gol tu. So memang dia kena turun lawan Lubnan? Memang, memang kena turun. Okey bang, last nak tanya, apa perasaannya tengok bola Malaysia tanpa Atras lah? Oh, kurang, kurang semangat lah. Macam tengok, macam keluri tahlil, tahlil syukuran. Memang lain lah? Memang lain, rasa lain bang. Okay, abang, ya? Rasa macam mana? Tak ada Atras? Ah, rasa macam tahlil kot. Macam mana tengok bola tak ada Atras? Perasaan dia mana? Acak sini sikit lah. Memang nak tak Ultra datang balik? Nak. Dan tentunya ajang ini sebagaimana yang pernah kami katakan bahwa negara tetangga ini ingin memanfaatkan ajang Pesta Bola Merdeka untuk melewati Indonesia dalam ranking FIFA. Okay guys, hangat isu boykot Pesta Bola Merdeka, rata-rata semua sepakat takkan hadir ke stadium. Tanda boykot dan protes ke atas FM. Update semalam pun tak sampai 1,000 pun tiket terjual. Kau bayangkan tak sampai 1,000 pun. Mungkin ada yang masih tak tahu, tapi antara faktor boykot ini adalah kerana prestasi semasa Harimau Malaya, peletakan jawatan Kim Panggun, aku kes Simba Asyik Faisal Halim yang masih belum ditangkap, dan yang utama, tidak puas hati terhadap pengurusan FM. Dan sebab-sebab ini yang menyebabkan berlakunya boykot ke atas Pesta Bola Merdeka. Nak boykot ke nak pergi stadium? Ini soalan yang simple ya, tapi akan mengundang pelbagai jawapan. Seperti yang semua maklum, Pesta Bola Merdeka kali ini rata-rata menyuarakan hasrat mereka untuk memboikot dengan cara tak datang ke stadium. Banyaklah faktor yang menyumbang ke arah perkara ni. Tapi aku rasa semua orang dah tahu apakah isu di sebalik gerakan nak memboikot Pesta Bola Merdeka. Tapi sebelum tu kita kena faham Pesta Bola Merdeka kali ini dia berada dalam jadual kalender FIFA. Benda ni sekaligus akan bagi kesan kepada ranking negara kita selepas setiap perlawanan. Syamil Kuti Abad dalam sidang media pun merayu supaya penyokong tetap datang ke stadium untuk menjadi pemain ke-12 Harimau Malaya. So aku harap pihak FAM akan pandang isu ni dengan serius. Okay? Pihak pengurusan pun tahu kenapa para peminat buat gerakan boykot kali ni. So tolong lakukan sesuatu demi masa depan bola sepak negara kita. Ya, meskipun di tengah situasi yang tidak kondusif tersebut, timnas Malaysia bisa menang dan mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 dan lolos ke final Pesta Bola Merdeka. Timnas Malaysia akan berhadapan dengan Lebanon yang sebelumnya mengalahkan juara bertahan Tajikistan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.